Ayo kita masuk teman-teman, ayo. Wah, hall tuh ikannya, ikan apa teman-teman, lihat. Wah, ini sangat enak, rasanya. Saya akan makan. Saya akan makan. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di Cina. Hari ini aku mau ke pesta teman-teman, aku diundang sama orang di kampung suami. Jadi pesta di sini itu teman-teman beda sama pesta di kota. Di kampung suami aku tuh pestanya tradisional banget dan unik banget teman-teman. Ikutin kita ke sana yuk hari ini. Yuk, coba. Mama poku nih. Oh, mama poku mama. dia dijagain aku katanya. Yuk. Sekarang kita lagi di perjalanan buat menuju ke kampung lagi. Tapi sayang anak aku yang gede nggak bisa ikut karena dia kepanasan katanya. Dia nggak mau ikut. Ya udah. Tapi aku mau ke pesta ya. Aku bingung. Kalau di kampung aku pesta kan bawa makanan-makanan yang udah kita masak teman-teman atau makanan yang belum dimasak biar pada pokok baguslah buat merekanya nanti gitu kan. Itu pikiran kita sebagai orang kampung. Kalau di Padang aku gitu ya. Tapi kalau di sini aku tanya sama suami aku tadi, dia bilang duit aja. Duit kata aku kan, sebenarnya kan harus makanan, bisa mereka makan-makan banyak-banyak orang kan. Hanci lihat ngantuk ya. Loh Kuang, emang kamu mau ngasih duit berapa? 40. 400 enak aja 40. Kami 400. Yaudah teman-teman, mahal ya. Yuk teman-teman ikutin aku ke sana ya, kita lihat makanannya itu kayak apa aja di sana adanya gitu. Soal aku ini pertama kali teman-teman aku pergi ke pesta di kampung suami aku itu, karena nggak pernah aku selama tinggal di sini. Yuk ikutin terus ya. Kalau pagi-pagi teman-teman di kampung mertua aku ini masih banyak kayak kemarau gitu ya, karena dingin teman-teman. Ada asap dari air laut. Belum bersih, nanti kalau udah siang nanti ya baru bersih, kelihatan warnanya di sini tuh bagus gitu. Suami aku selalu bilang ya, ini tempatnya pusat tinggal. Dia gitu ngomong sama aku. Kita udah nyampe, itu balon merah itu adalah tempatnya. Dia posisinya di depan rumah mama sebenarnya. Lihat kayak gini. Kayak gini teman-teman, nih rumahnya. Lihat tuh orang pada makan teman-teman. Dia punya warung teman-teman tuh, warung itu adalah tempat dia. Kita udah nyampe di kampung. Lihat, aku naruh mobil di rumah mama. Kami berempat perginya sama adik iparku. Lihat, hari ini pakai baju hitam lagi dia. Lihat teman-teman, kita kalau di kampung mama pestanya kayak gini. Kita nunggu makanan dihidangin sama punya pestanya. Lihat, ramai pinggir jalan ya. Karena rumahnya di dalam ini, nggak cukup tempat, jadi taruh di pinggir jalan sama mereka. Lihat, suami aku mana ya? Oh, papa, mama nasional. Ini ya, suami aku. Kayak gini teman-teman pestanya. Ayo kita masuk ke dalam. Berisik ya. Ini rumahnya teman-teman. Ini teman suami aku. Di sini agak berisik. Wah, mama aku di dalam bantu-bantu masak katanya. Lihat, mereka masaknya kayak gini. Kita masuk ke dalam yuk. Lihat kayak gini, saling membantu kalau di sini masaknya teman-teman kalau lagi ada pesta. No, orang di dalam masak. Ini sayurnya habis dicuci, cabe-cabean, sayur-sayuran di sini teman-teman. Lihat. Wah, ini ada cabe besar. Ada suan cai, ada pecai. Wah. Mama. Ah, udah. Lihat, ini tempat masaknya teman-teman. Ada 4 kuali ya. Yuk, kita lihat makanannya yuk. Wah, cemen-cemen. Lihat teman-teman, ini makanan yang mau dihidangkan nanti.
Wah, ini ayam. Wah, daging-dagingan. Ini ayam, teman-teman. Ada B2 juga, ada gorengan. Ada cumi, buset. Ah, ini enak ini. Wah. Ini aku mau. Mama. Cengho吃, mama. Hah? Cengho吃. Mama aku. Mama aku lagi bantu masak, teman-teman. Dari kemarin di sini dia sibuk. Wah, horun awal aku. Oh, lihat. Aku mau masuk ke dalam rumahnya. Oh, tercali. Ah, ini pengantinnya. Ah, ini pengantinnya, teman-teman. Karena dia di tempat istrinya udah pesta besar. Jadi karena jauh dari rumah mereka, jadi dia di sini bikin pesta juga buat orang kampung di sini. Nih, ini orangnya. Cakep ya. Eh, hey, dia. Ya, ini adik aku ini. Ya. Ni pun suka Yun lah mah. Nah, saya lah. Cikgu Yun lah. Suka tu ye. Oh. Tu, komen cik lah. Yo, kita masuk yo. Ni. Ada apa di dalam? Wah, ada makanan. Kita lihat dikit. Lihat makanannya ditutupin, teman-teman. Biar enggak kotor, ditaruh plastik. Kayak gini di sini. Banyak banget. Kenapa? Oh, pengantinnya belum datang. Dia lagi di jalan ya. Ya udah, nanti kita tunggu ya. Yuk. Karena di sini teman-teman cuman buat melayanin orang-orang yang di kampung sini, karena rumah istri anak ini di kota, jadi nggak bisa orang-orang sini datang pesta di sana kan. Jadi dia bikin pesta yang kedua di sini. Jadi anak yang udah pesta itu, dia nggak pakai baju adat daerah sini lagi gitu, karena udah selesai kemarin di rumah istrinya. Ya. Wah, ini cumi, teman-teman, lihat. Wah, cici ya. Yo, kita ke sini. Cika susamo. Ah, ni pang wo kan xia. Wah, hou tuo ikannya. Ikan apa, teman-teman? Lihat. Wah, cika hen hou chi ganjue ya. Lihat, ini kompornya lagi kosong. Ini ayam sama jamur. Jamur ini nanti bulan 9 aku ajak kalian metiknya di itu ya, di gunung. Ini gunung, jamur di gunung. Wah, ini ayamnya, kepala ayamnya, lihat tuh. Cici ya. Apa ini, Cak? Orang pesta di sini merah-merah, bunga-bunga merah di sini, di rumahnya. Lihat. Pestanya besar di sini, teman-teman. Satu kampung dia panggil makan di sini. Yuk, kita keluar yuk. Ini buah kaleng nanti dimasukin ke dalam. Ini buah kaleng, teman-teman, buat dihidangin juga nanti. Lihat. Ada stroberi, ada kelapa, ada nanas. Semua banyak buahnya isi di dalam. Ada cherry juga. Lihat, ini adik aku ini, teman-teman, dia bantu kerja semuanya. Pokoknya dia orang di sini saudara ya, pada bantu, mama aku bantu. Ini adiknya mama punya anak. Petasan mau dibuat nyambut pengantinnya datang. Ini petasan buat nyambut pengantinnya datang, teman-teman. Karena pengantinnya tadi belum nyampe di rumah. Sekarang dia lagi di jalan, jadi harus disambut deh. Lihat, nanti kita lihat ya. Barusan suami aku ngomong, teman-teman, berapa orang membantu orang masak, katanya. Katanya 20 meja, satu mejanya 10 orang. Dua ratus orang bantu. Ya, buset. Banyak orang, teman-teman. Pokok dia mengundang kan satu kampung kan? Iya. Makanya tempat nggak cukup, teman-teman. Maka duduk di pinggir jalan. Jadinya ini dikasih apa ini? Lihat. Kayak jaringan biar nggak kepanasan tamu-tamunya. Aku di sini berdiri karena aku menunggu pengantinnya datang. Ini yang tukang masak mau menyambut pengantinnya datang. Lihat, satu seorang megang apa di tangannya, lihat. Dia megang itu buat orang ulang tahun gitu, teman-teman. Gak tahu apa namanya. Pokoknya ada
manik-manik nanti di kotak kecil itu yang panjang itu. Lihat satu seorang teman-teman. Teman-teman, tahu nggak ini apa? Ini buat menyambut pengantinnya nanti, teman-teman. Nanti kita copot ya, buah kayak bunga dia. Ini ada iparku, teman-teman. Dia adalah dokter kulit. Apa namanya? Orang Melong, buat cantik-cantikin orang, ya. Ini mamanya, mertua cewek. Ini namanya Tachuman. Istri, kakak, mama yang paling besar, nih dia. Ini menantunya. Ya, yuk kita masuk lagi ke dalam yuk. Kayak pengantinnya udah datang. Yuk. Adik mama yang nomor 3 yang cowok punya anak, ini anaknya. Lihat teman-teman, kita pada menunggu pengantinnya datang. Tuh mobilnya udah ada di depan. Lihat teman-teman, mobilnya banyak banget buat mengantar pengantinnya. Pengantin cewek yang mau datang ke rumah mertuanya kayak gini. Wah, mobil juga banyak teman-teman. Tapi maaf ya, emang tempat. Wah, ini bakar petasan teman-teman. Lihat. Wah. Oh, Xiaoxin. Ini nenek ceweknya, ini papa sama mamanya mau kasih hongpao ke menantu.
Ini dia mau foto bareng sama keluarganya. Sekarang kita mau makan teman-teman. Harinya panas banget. Jadinya kita menunggu menunggu di meja makan. Nanti dia per satu meja pasti datang mengkambe, mecis, pakai minuman ke meja-meja itu minta berterima kasih. Yuk, kita duduk yuk. Wah, ya Ika. Lihat teman-teman. Ini bajak laut namanya. Tahu nggak bajak laut lah, Kang? Nah, ini pelayannya teman-teman. Ini adik aku sebenarnya. Ya, kita udah satu-satu nasi udah dikasih, air udah dikasih. Tinggal kita nunggu makanan makan bersama. Dia lagi hamil. Nih si Hanci. Hanci, lihat tuh Hanci itu udah lembut banget, lihat. Lihat teman-teman. Hawala, lihat teman-teman, dia kita dikasih oleh-oleh. Ada permen. Ambil aja. Mama suka. Mama suka ya, kalau sama papa ikan Ika. Kayak gini teman-teman. Bagus ya. Bungkus. Bukanya gini. Kayak gini bukanya. Aku mau bawain buat anak cewek aku. Lihat teman-teman, masakannya udah siap semuanya. Deh. Ini yang gak bisa aku makan, yang lainnya aku bisa makan. Aku memilih-milih makannya di sini. Tapi masih untung aku duduk dalam satu keluarga semuanya. Nih, keluarga aku semuanya. Nah, jadinya ini meja aku. Udah, ini ikan bawal. Ikan bawal, teman-teman. Udah. Ayo teman-teman, kita udah pada kenyang, kita mau balik ya. Dan sampai nyampe di sini aja ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka sama video aku dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.